Pada video kali ini saya telah membeli bebek, teman-teman. Ini bebek kecil, harganya sekitar 7 ribuan ya, murah sekali, berwarna kecoklatan. Di bagian kakinya ini diciptakan memang untuk berenang, teman-teman. Lihat. Ini ya, ada selaputnya kaki kanan dan ini kaki yang kiri. Pertanyaannya, apakah anak bebek itu bisa berenang? Mari kita coba, teman-teman ya. Di sini sudah saya siapkan ember ya. Kemudian akan saya taruh di sini. Airnya akan saya tambah. 1, 2, 3. Apakah anak bebek ini bisa berenang? Kita akan lihat reaksinya ketika terkena air. Dia nampaknya ketakutan. Ini mungkin pertama kali dia ketemu dengan air, teman-teman ya. Karena waktu saya beli itu dia di sepeda motor, bukan di tempat air. Di sepeda motor penjualnya, teman-teman. Lihat reaksinya, lucu sekali. Airnya semakin banyak. Saya akan ikutkan juga temannya biar dia tidak kesepian. Taruh sini. Tambahi airnya. Oke. Semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam, tapi kakinya masih bisa di bawah ya, di alasnya masih menjangkau. Ini dia mulai tinggi airnya. Lihat reaksinya. Wow, lihat teman-teman. Bebeknya mandi. Ada yang mandi langsung, lihat. Dia senang sekali ketika melihat air ya. Wow. Ternyata tubuhnya itu mengambang. Lihat itu ya. Mengambang dan tidak tenggelam. Dia langsung berenang. Ternyata anak bebek itu pandai sekali berenang. Meskipun belum ada yang mengajari pastinya ya. Induknya belum mengajarinya karena dia ini dijual langsung oleh pedagang di sepeda motor, tidak ada induknya tadi saya beli. Inilah reaksinya. Wow. Lihat teman-teman, langsung berenang ya. Pandai sekali berenangnya. Wih, langsung muter-muter teman-teman ya. Oke, muter lagi. Muter lagi. Wow. Langsung mengapung. Dia bisa berenang. Lihat. Ternyata tidak tenggelam, berputar-putar langsung berenang. Dan ketika airnya penuh, dia berusaha untuk keluar dari embernya ini. Lihat itu ya. Dia mencoba melompat. Kita lihat apakah semuanya nanti bakalan melompat ketika embernya sudah penuh. Ini dia, dia menggunakan lehernya untuk menggapai keluar dari ember ini, menghindari airnya. Masih belum bisa, kita coba lagi. Oke. Oke ya. Lucu banget teman-teman ya. Ternyata bunyinya mirip dengan ayam ya. Anak ayam. Suaranya cukup keras ya, bunyinya itu. Lihat, lucu banget. Ini dia sudah penuh. Apakah dia akan meloncat keluar? Ada yang melompat, satu. Melompat dua, melompat tiga. Dan inilah reaksinya ketika sudah di daratan, teman-teman ya. Ternyata dia langsung mengeringkan bagian tubuhnya agar tidak basah lagi. Ini dia, satu persatu mencoba untuk dikeringkan. Ternyata dia lebih suka di daratan daripada di air. Saya akan coba lepaskan, teman-teman. Lihat reaksinya. Wow, lihat. Langsung berenang.